Hai, semua korang dah smart time ke YouTube channel aku. Sehari ini aku nak mengunboxing lah, membuka kotak satu smartphone ni yang harga dia bagi aku sangat murah. Harga dia semurah RM429 je. Murah tu kan, RM429 je. So nak tahu smartphone apa? Ini adalah smartphone-nya. Ni ha, smartphone Realme C2. Nampak? Di mana? Di situ. So Realme telah pun lancarkan Realme C2 ni pada minggu lepas sekali dengan Realme 3 Pro. Tapi orang pandang pada Realme 3 Pro sampai tertinggal lah. Ada lagi satu produk iaitu Realme C2. Dan jom kita nak unboxing Realme C2 pada hari ni. Dan kita nak tengok ada apa dalam ni. Apa yang best, apa yang tak best, apa yang menarik, apa yang tak menarik. So jom kita unboxing Realme C2. Okay guys, depan aku ni ada Realme C2. Nampak? Realme C2. Dan smartphone yang akan aku unbox ni mempunyai 3GB RAM dan 32GB storage. So harga dia RM499, yang RM429 tu untuk 2GB RAM lah. So color yang akan aku buka adalah color Diamond Black lah. Dia ada dua color tak silap aku, Diamond Black dengan Diamond Blue. So ini adalah Diamond Black lah. So jom kita unboxing kotak ni, okay? Okay, apa dia tulis kat sini, boleh baca? Hey, welcome to Realme family. Okay lah. Dalam ni macam biasa kita ada SIM card ejector punya tool. Barang-barang macam biasa, ada dokumen-dokumen, warranty dan sebagainya. Jom kita tengok macam mana dia punya smartphone dia. So kita buka tepi ni. Macam mana? Ini adalah design baru daripada Realme. Dia panggil Diamond Cutting Edge, something like that. Dan belakang ni dia takkan ada smudge lah. Macam itu dia kau punya, kalau kotor-kotor tu sangat susah nak lekat lah. Nampak lah dia punya diamond cutting, nampak ada design kan, macam petak-petak, macam segitiga. Nampak tak? Nampak kan? Dan design baru lah untuk Realme punya smartphone. Dan aku rasa not bad lah, boleh tahan lah, cantik juga. Dan kita boleh tengok lah, dia punya kamera ni ada bulatan kuning. Aku rasa ni macam trademark dia, smartphone dia semua ada bulatan kuning kat sini lah. So melambangkan Realme tu. Kita tengoklah apa ada kat bawah ni. So macam biasa kita ada charger. Charger ni tak silap aku 10W je. Macam biasalah, tak adalah fast charging mana, biasa-biasa je. Dan kabel yang digunakan adalah kabel seperti yang dijangkakan lah, entry level punya smartphone menggunakan micro USB untuk charge. So tak ada komplain kat situ sebab harga pun murah, memang sesuai lah untuk dia punya pasaran dia. Okay guys, aku dah setting dah smartphone Realme ni. Dan sepanjang aku setting tadi, aku pegang belakang ni rasa sedap lah. Dia rasa lain sikit lah aku tengok design dia. Dan dia bukan, tak rasa macam plastik, tak rasa macam glass. Memang bukan glass lah, tapi tak rasa macam plastik sangat belakang ni. Dia macam, kalau aku gosot macam keluar bunyi lah. So dia macam ada kasar-kasar sikit, so macam gari-gari kecil-kecil sikit. Memang lain lah, kau pergi kedai kau pegang smartphone ni memang rasa lain lah belakang dia. Rasa sedap lah, sedap. Belakang memang sedap lah pegang. So smartphone Realme C2 ni dia gunakan screen resolusi HD Plus, bukan Full HD lah. Dan kebanyakan smartphone harga RM400, RM500, RM600 memang tak dapat Full HD lah. So boleh nampak lah kualiti screen dia, aku rasa boleh tahan. Penggunaan biasa-biasa tu memang kau tak perasan lah, tapi kalau tengok betul-betul dekat-dekat memang nampak lah dia punya kualiti tak sebegitu bagus lah. Berbaloi dengan harga dia lah, RM400 lebih je. So kualiti skrin ni HD Plus dan size skrin ni adalah 6.1 inch dengan 89% screen to body ratio. So aku rasa agak besar agak skrin dia, dan bezel kat bawah ni sedikit tebal, tapi bawahan atas ni memang nipis lah dengan teardrop notch ni. Bagi aku sangat cantik, sangat clean lah potongan dia. Dan smartphone ni gunakan bateri sebesar 4000mAh. Kalau kau tak tahu bateri 4000mAh tu besar ke tak, dia kalau kau guna smartphone ni memang cukup satu hari lah. Kau charge pagi boleh guna sampai malam, confirm. So bateri 4000 ni cukup besar, lagi-lagi untuk entry level punya smartphone ni. Dan smartphone ni gunakan Helio P22 untuk dia punya processor dia. Dan Helio P22 ni boleh dikatakan lebih kurang dengan Snapdragon 450. Dan seperti biasa, entry level punya smartphone ni, kalau kau nak gaming aku rasa memang tak sesuai lah. Kalau kau nak gaming, kau spend extra RM100-200 untuk beli smartphone yang lebih sesuai untuk gaming lah. Mungkin gaming-gaming biasa-biasa tu okey lah untuk smartphone ni. Tapi kalau nak selalu main game tu aku rasa memang tak sesuai lah. Lagi-lagi harga yang sangat murah ni, RM429 je. Sekarang kita cerita tentang security smartphone ni. So belakang smartphone ni dia tak ada fingerprint sensor lah.
So kalau nak unlock smartphone korang guna fingerprint tak boleh lah. Tetapi dia ada face unlock dan juga pin code. Kau boleh unlock smartphone ni guna kau punya muka. So kau nak tengok kelaju ke tak laju face unlock dia. Buka ni. Aku tadah muka aku. Dah buka lah. Boleh tahan laju dan semestinya lagi lajulah daripada kau nak key in pin code kau. Kau boleh juga key in pin code kau. Nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak? Tetapi slow sikit lah. Kau nak laju guna face unlock. Okay? So sekarang kita cerita tentang kamera dia lah. So kamera smartphone ni belakang dia ada dua, boleh tengok. Satu ni adalah 13 megapiksel, manakala yang kedua adalah 2 megapiksel dan sensor kamera. So nak kata lawa ke tak lawa, jom kita tengok kualiti gambar yang dihasilkan. So model hari ni adalah macam biasalah pokok aku ni. So jom kita tangkap gambar satu. Kita boleh tengok lah kualiti gambar dia, tengok. Kualiti gambar dia not bad. Boleh tahan, boleh tahan. Dengan harga 400 lebih aku rasa kualiti dia memang cukup okey lah. Dan kau boleh buat juga buat boleh portrait mode, boleh buat foto, video dan juga kau boleh buat slow motion, slow motion time lapse, expert dan panorama. So last kali aku nak cerita tentang software smartphone ni. So smartphone ni gunakan operating system ColorOS 6.0 atas Android 9.0 Pie. Dan software ni aku rasa bagi aku agak kemas dan agak modern, nampak cantik lah design-design dia. Dan boleh tengok atas ni, button-button dia sedikit besar dan aku rasa sangat boleh tahan cantik jugalah. Software ni ada ni lah, ada app drawer lagi satu. So untuk memudahkan untuk cari app lah. Okay guys, macam mana dengan unboxing Redmi C2 ni? Best ke tak best? So aku boleh cakap satu benda je. Design Redmi C2 ni memang cun, antara yang terbaik untuk bawah 500. Design dia memang cantik gila lah, aku tengok. Nampak? Nampak kan? Cantik tak cantik? So dengan harga 400 lebih ni, kau dapat bateri besar, design cantik, kamera yang boleh tahan ni, dengan prosesor yang boleh tahan ni, P22 lebih kurang dengan Snapdragon 450, sangat sesuai lah orang kata dengan harga 400 lebih tu. So macam mana? Best ke tak smartphone ni? Boleh komen kat bawah macam mana pendapat korang. So kat luar tu dah hujan lebat tu. So jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Redmi C2 memang cun. Bye.